Yo, what's up? Selamat datang, you welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal record beli mobil lagi. Sesuai yang kata gue kemarin ya, hampir seminggu nih udah gue gak upload tentang beli mobil ya, beli mobil baru. Mobil ini kemarin terakhir yang gue beli, yang terakhir gue beli itu yang F1 itu ya. Oke, bakal tergantikan hari ini dengan mobil. Oke, langsung aja boy. 2.500.000 ya harga mobilnya kemarin itu, mobil Bugatti. Waduh, gila bos. Ini dia, here we go. 2.485.000 ya. Padahal banyak loh versi lainnya lagi. Cuman ini gue gak tertarik gitu loh. Gue lebih tertarik ini nih, desainnya gila sih. Ini the best. Langsung kita beli. Oke, okay, here we go. Buy a vehicle. Langsung, apa itu test drive? Udah test drive gitu kan. Langsung kita coba beli. Gila. Beli mana ya warnanya? Wah, lebih wah, ini sih. Warna ini merah sama hitam itu kalau dicampurin gila, guys. Dah. Oke. Okay. Peleknya mana ya? Wah, gila, premium semua sih. Ini sih. Premium semua, cuy. Ini sih, gila. 2.485.000. Bye bye. Gila boy. Supercar ini loh. Supercar apa hypercar ya? Antara dua itu ya. Oke, kita bakal coba uji test drive-nya di lingkungan perkotaan ya. Oke, here we go. Gasken man. Ini dia mobilnya, boy. Mobilnya. Ini dia mobilnya. Mari kita dengarkan suaranya dulu, boy. Meletus nggak tuh? Waduh. Tampan kali ini mobil. Gila, gila. Kecil ya, tampak kecil gitu ya. Mini kali loh terlihatnya. Tuh. Mesinnya di belakang ya. Tuh. Mesinnya lebih kayak berat ke belakang gitu loh. Kelihatannya sih. Cuman gimana ya? Tempat duduknya tuh seperti lebih ke depan gitu ya. Belakangnya tuh panjang banget gitu loh. Oke, kita lihat interiornya, cuy. Interior. Wih. Mobil mahal memang. Gila, Bang. Gila sih. Cuman ini lah sih. Satu-satunya yang gua sesali di kru ini, spionnya enggak itu loh, enggak mantul ke belakang. Gila, coba kita dengar sound dari mobilnya ya, dari dalam. Gila, 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 gila. Gila, 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 bos. Gila, bos. Kita coba. Wih, 50 loh dapatnya. Kita coba top speednya ya. Oke, kita coba top speednya. Pakai rute. Buka lo spoilernya. Oke, bentar, aman. Jalan 200, belum dulu. Belum, belum. Oke. Ini kampret kali ini. Ada notif-notif kayak gini. Bentar, ambil dari sini ya. Astaga. Oke, okay. Ambilannya dari sini. Here we go. Jalan lagi. Wah, beda sih feelingnya sama yang tadi. Oke, okay. Sama ya. Dari mobil yang kemarin gua record sama sih. Kecepatannya kalau mentok sampai 350. Oke, okay. Coba pakai NOS. Wow, gila, emang beda. 380 mentok nih di sini, bisa dia. Ini belum upgrade sama sekali mobilnya. Oke, kita coba ke perkotaan.
Oh my god. Mobil 120 miliarku. Kalau masuk di Indonesia, mobil ini harganya 120 miliar, guys. Gila. Siapa yang mau beli, boy? Terus enggak bisa dibawa di jalan Indonesia, soalnya setirnya di kiri. Enggak boleh lah gua di Indonesia. Kecuali dipajang doang di rumah ya. Spoilernya turun ya kalau kecepatannya di bawah-bawah aja. Coba naikkan. Oh, oke, di atas 100 naik ya. 150 lah. Spoilernya turun lagi di 70-an. Gelap kali gitu. Maksudnya